Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Shahih Bukhari karangan Imam Bukhari. Kali ini kita sudah sampai pada kitab ketiga, yaitu kitab ilmu, babnya bab ke-6. Apa tadi? Kitab ketiga, bab ke-6. Tentang apa? Tentang babun maja'a bin ilmi. Sesuatu yang datang di dalam ilmu. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah ta'ala wa qur rabbi zidni ilma surat Toha ayat 100 14. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pada bab kali ini intinya Imam Bukhari itu akan menjelaskan kepada kita tentang dua metode pembelajaran dalam ilmu, khususnya ilmu hadis. Yaitu yang pertama al-qira'ah dan yang kedua wal-ardu. Al-qira'ah itu membacakan ilmu dan yang kedua ala ardu menunjukkan ilmu. Maksudnya begini, dalam proses belajar mengajar antara guru dan murid ada salah satu metode yang disebut metode al-qiraah membacakan ilmu. Maksudnya gimana maksudnya? Misalnya ada guru dia itu menceritakan suatu ilmu kepada muridnya. Nah seperti saya ini misalnya ya. Saya kan sedang menceritakan suatu ilmu dari kitab Sahih Bukhari. Ini membacakan ilmu dalam kitab Sahih Bukhari kepada para penonton YouTube. Misalnya itu kan. Itu namanya kiroah. Membacakan ilmu. Nah, metode kiroah ini ada guru yang membacakan pengetahuannya kepada muridnya atau sebaliknya murid yang membacakan pengetahuan kepada gurunya. Satu itu ya metode kiroah. Jadi dalam proses belajar mengajar ada satu metode yang disebut metode kiroah yaitu membacakan ilmu. Siapa yang membacakan? Bisa guru yang membacakan kepada murid bisa murid yang membacakan kepada guru, guru tergantung konteksnya. Lalu yang kedua ada metode al artu atau menunjukkan ilmu. Maksudnya gimana menunjukkan? Nah menunjukkan ini bisa guru yang menunjukkan kepada muridnya atau murid yang menunjukkan kepada gurunya. Misalnya ini satu, contoh saja misalnya Ustadz Abdul Somad LCMA Punya karangan buku. Mana ini? Nah. 33-37 masalah populer. Nah, kemudian saya bawa buku ini kepada Ustadz Abdul Somad LCNA ditunjukkan. Tuan Guru, ini buku Panjenengan. Oh iya. Kemudian saya membaca di depan beliau ilmu ini. Kemudian minta ijazah. Nah, itu berarti saya menunjukkan ilmu ini kepada beliau gitu kan nah, itu yang pertama yang kedua misalnya suatu saat saya berkunjung ke rumah Ustadz Abdul Somad LCMA misalnya nah ketika berkunjung kemudian beliau menunjukkan buku karangan beliau ini 37 masalah populer Kang Meriki Gih. nah, kemudian Ustadz Abdul ini buku karangan saya ya kan kemudian syukur-syukur ini kalau idealnya kan beliau baca terus sehari dua hari terus nah sampai tamat kemudian ini saya ija, terus saya bacakan saya ijazahkan begini ya saya terima nah itu kan artinya begitu artinya apa artinya bisa Ustadz Abdul Sobat LCMA yang menunjukkan bukunya kepada saya bisa juga saya yang kemudian jalan-jalan ke toko buku membawa buku ini lalu meminta tanda tangan misalnya atau mengaji tentang buku ini nah, itu jelas ya jadi ada dua metode cara pembelajaran satu metode kiroah yang tadi guru membacakan kepada murid atau murid yang membacakan kepada guru yang kedua ada metode menunjukkan nah, Ini ini simpelnya begitulah tentu membaca itu enggak nanti banyak macamnya tapi garis besarnya itu supaya apa supaya ringkas saja nah sekarang selanjutnya, Imam Bukhari itu kemudian untuk menguatkan pendapatnya tersebut mengutip atau mengungkapkan beberapa dalil. Di antaranya di sini Al-Qira'atu wal alal Di antaranya Imam Bukhari menuliskan waro al hasanu wa tauriyu wa malikun al kiroatu jaisun. Nah, menurut Imam Hasan, Imam Sauri dan Imam Malik bahwa metode kiroah yaitu membacakan ilmu itu boleh. Selanjutnya wah tanja fil kiroati al al bi Imam bin Sa'labah. Qala nabi Allahu a'maroka an solawati sholawati qala na'am. Wala fahadhi ala nabi. Nah kemudian sebagian ulama itu menunjukkan dalil bolehnya metode kira'ah itu dengan hadis Imam bin Sa'labah. Sa Nanti akan disebutkan oleh Imam Bihari. Bahwa dimam bin Sa'labah Sa itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Apakah Allah yang menyuruhmu menjalankan sholat lima waktu? Allah menjawab, na'am. Nah ini ini dimam membacakan ilmu kepada Rasulullah. Maksudnya maksudnya dimam ini sudah tahu tentang Rasulullah. Sudah tahu tentang sholat. Kemudian dibacakan ulang kepada Rasulullah SAW. Tuh, nah ini Akbaro dimam ah. fa'ajazuhu. Nah kemudian dimam setelah dia itu istilahnya ngajilah kepada Rasulullah. Dengan cara membacakan ilmu Rasulullah di hadapan beliau. Imam pulang kepada kaumnya, lalu kemudian Imam membacakan ilmu yang didapat dari Rasulullah kepada kaumnya tersebut. Nah ini satu dalil lagi ya. Watah Jamalik bisoki yukrau. Nah kemudian Imam Malik itu berdalil bisoki yukrau ala ala kaum al fayakuluna ash'hadana fulan wa yukrau dalika kiroatan alaihim wa yuqra'u 'ala al-muqri fa yaqulu al-qari aqra'ani fulan hadatsana Muhammad bin Salam hadatsana Muhammad bin Hasan al-Wasiti ngar auf anil Hasan qala la ba'sa bil qira'ati 'ala ali alimi Nah kemudian di sini ada ulama lain yang mengatakan la ba'sa bil qira'ati 'ala alimi nah itu kemudian yang ditentu pendapat alim ini dijadikan dari oleh Imam Bukhari Pak metode al kiroah itu enggak masalah khususnya dalam konteks meriwayatkan hadis wa Muhammad bin Yusuf al-Firab riyu wa Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala hadatsana Ubaidullah bin Musa ngan Sufyan qala idza 'ala al-muhaddisi fala ba'sa an Nah, sini enggak masalah. Jadi ketika guru yang membacakan atau kita yang membaca kepada guru lalu kita menyampaikannya kepada orang lain dengan dengan kata-kata hadasan itulah rapasan enggak masalah ini yang paling pokok ini yang paling sering saya dibawa ini Kola sami itu Aba Asim ya kulungan Malik Wasufian al Kiroati al Alimi waktu roatuhu sawaun. Nah ini kata Malik Wasufian Wasami itu apa asim ya puluhan Malik Wasufian al kiratu al, al alimi wa kiratu Jadi istilahnya mau guru yang membacakan kepada murid atau murid yang membacakan kepada guru sama saja statusnya disamakan kira-kira begitu ya. Nah, nah singkatnya kita balik kepada awal ada dua metode dalam rangka transfer ilmu atau transfer ilmu hadis khususnya tentang hadis yaitu metode al-qiraah mana tadi sudah disebutkan oleh Imam Bukhari lalu ada metode kedua yaitu metode menunjukkan dalilnya juga tadi sudah disebutkan nah kemudian di sini untuk menguatkan metode tersebut Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis yang di sini dituliskan hadis nomor 63 saya eh, bacakan saja haddasana Abdullah bin Yusuf kola haddasana leith ngan sangit huwa al mak buriyu ngan syarik bin Abdullah bin Abi Namir annahu saminga Anas bin Malik yakulu bainama nahnu julusun ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi dakhala rajulun ala jamarin fa ana khahu fil masjidi sum'a qalahu thumma qala lahum Ayuku Muhammadun wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhuhra naihim faqulna hadza rojulu al abyadu al muttaqiu faqala lahu rajulu Ibnu abdil Muthalib faqala lahu an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad ajabtuka faqala rajulu lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ini sa'ilu ka fa alayka fil mas'alati fala tajid alayya fi nafsika Fakola salma bada lak. Fakola as aluka birobi kawarob bimang koblaka. Allahu arsalaka ilan nasi kulihim. Fakola Allahu manam. Kola ang suduka Allahu amaroka anusalli asolawatil khamsa fil yomi wa laylati. Kola Allahu na'am. Kola ang billahi. Allahu amaroka an nasuma hada minasana minas sana qala allahumma na'am qala an syuduka billah amara amaraka anta takhudha hadhihi sadaqata min agniya ina patak simaha ala Bukoro ina Faqola nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma na'am faqola rajul aman tu bima ji'ta wa ana rasulun man warai min qawmi wa ana dimam bin sa'laba aku bani sa'ad bin bakar rawahu Musa wa Ali ibn wa Aliun bin Abdul Hamidi dengan Sulaiman an Sabit dengan Anas an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bihada. Nah, untuk membuktikan atau sebagai hujah Imam Bukhari bahwa metode al kiroah yaitu membacakan ilmu dari metode al arutu yaitu menunjukkan ilmu itu boleh. Imam Bukhari itu menceritakan sebuah hadis bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di dalam masjid, tiba-tiba itu masuk seorang laki-laki atau datanglah seorang laki-laki menunggang unta. Kemudian untanya itu di apa? Diderumkan, derumkan itu kakinya supaya apa namanya didengkul kakinya itu kondeprok lah istilah itu kakinya supaya diderumkan menderum gitu kan kemudian ditalikan ontanya diamankan lah disimpan bahasanya itu dia datang dengan menunggang ontak kemudian ontanya diderumkan ditalikan setelah ditalikan kemudian orang tersebut ini masuk ke dalam masjid lalu bertanya siapa yang namanya Muhammad gitu Ayuku Muhammadun, siapa di antara kalian yang beram Muhammad? Gitu. Namanya juga orang Baduy, ya. nggak ada sopan-sopannya ketika itu. Nah, ketika Imam ini, yang nanti ketahuan namanya Imam, berkata, siapa di antara kalian yang beram Muhammad? Nah, Rasulullah SAW ketika itu sedang mutaki'un baina Allah Maksudnya itu sedang duduk bersandar. Nah, jadi duduk di dalam masjid, dikelilingi oleh para sahabat, beliau itu bersandar di masjid. Nah, Kemudian para sahabat menjawab, nah tuh laki-laki yang sedang al yang sedang bersanda yang berwarna putih itu. Nah. Kemudian dimam di ini atau laki-laki baru tersebut berkata, Ibna Abdillah, nah. Ibna Abdullah Mutalib, nah, dan Mutalib pakai kakeknya, Ibnu Abdullah Mutalib, lahu Nabi SAW, buat ajab juga, ya aku sudah mendengarnya. Fakolah rojulin alaihi SAW, Kemudian dimam laki-laki yang datang tadi itu laki-laki Badui berkata, "Aku akan bertanya kepadamu dengan nada keras gitu dengan maka sajen trejen, trenak kira-kira gitu ya. "Famusyad itu alayka fil masalah." Dan kamu jangan marah, kira-kira beginilah. Datang laki-laki Badui nunggang unta, kemudian untanya diderumkan di depan masjid, ditalikan untanya supaya enggak lepas, kemudian masuk ke dalam masjid dan bertanya, "Siapa dari kalian yang bernama Muhammad?" gitu kan mudah sahabat penjawab itu laki-laki yang sedang duduk bersandar yang berwarna putih itu Muhammad kemudian laki-laki baru ini bertanya ibnu Abdul muthalib aku mau bertanya kepadamu dengan nada yang keras dengan gaya kasar lah gaya keras tapi kamu jangan sampai marah ya aku sudah mendengarnya nah kemudian si dimam ini laki-laki baru tersebut bertanya As'aluka pirab bi Rabbiman qablaka Allah mengarsalaka yang intinya inti pertanyaan itu apakah kamu ini adalah utusan Rasulullah utusan Allah kepada semua manusia Rasulullah menjawab manangam, ya benar. Kemudian pertanyaan kedua Apakah Allah memerintahkanmu untuk melaksanakan salat lima waktu sehari semalam? Rasulullah menjawab ya Singkatnya begitu. Lalu pertanyaan ketiga, apakah Allah memerintahkan kita berpuasa pada bulan ini? Mahlumat maksudnya, Allahumma na'am. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Allah memerintahkanmu untuk mengambil sedekah dari orang-orang kaya dan membagi kepada orang-orang miskin? Rasulullah menjawab, na'am. Pakola rojil aman tu bima cietabi. Wa ana rasulu man kami wa ana timam bin tak labah aku bani taat bin bakar. Nah itu. Jadi untuk kandungan isi hadisnya nanti kita bahas pada pembahasan yang lainnya. Yang intinya di sini itu bahwa imam itu membacakan ilmu yang sudah dia ketahui dia itu sudah tahu ada kabar lah mungkin dari sebagian sahabat bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Rasulullah memerintahkan sholat, Rasulullah memerintahkan puasa, Rasulullah memerintahkan zakat. Gitu kan? Nah, kemudian pengetahuan tersebut dibacakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengiyakan atau membenarkan. Lalu dimampulang setelah dimampulang kepada kaumnya, yaitu membacakan ulang apa yang dia bacakan di depan Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwa metode Al-Qiro'ah itu membacakan ilmu terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta share channel ini. Jangan lupa pula dua metode pendidikan yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama metode al-qiroah, yang kedua metode al ardu menunjukkan ilmu. Rabbana taqabbal minna inna kanta sami'ul alim wa tub alayna inna kanta tawabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha anta. Astagfiru kawatu bilaik. Wa rafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.